Yogi, selamat malam. Kita ada di Mojokerto mau cari nasi pecel. Nasi pecel di manakah itu? Yuk ikuti perjalanan kita sampai habis ya. Ini pemirsa di Jalan Raden Wijaya Mojokerto. Depan itu adalah Rumah Sakit DKT Mojokerto. Nah, di sini ini. Di sini ada Pecel Madiun Pak Ambon. Nah, ini Jalan Raden Wijaya Magersari Kota Mojokerto. Nah, ini. Yuk, ke sini pemirsa. Nah, ini lokasi di Pecel Madiun Pak Ambon pemirsa. Jadi ada lesehan bisa. Duduk di kursi juga bisa. Nah, ini ada meja 2, cukup orang 10. Nah, ini lesehannya bisa puluhan orang. Nah, ini pemirsa tempatnya. Pecel Madiun Pak Ambon Raden Wijaya. Ini selain pecel macam-macam pemirsa, ada kerang sengan, ada oseng-oseng, ada mie, bali telur, lodeh. Nah, ini ada jangan asam. Nah, ini ada sate usus, ada pelati. Nah, ini pemirsa. Ada ayam, telur, paku. Ini pemirsa, ini nasi pecelnya. Ini standar pemirsa. Nasi pecel pakai sambal pecel, sayur dan tahu. Kemudian biasa kalau Mojokerto ini ada kering tempenya. Kemudian ini ada kemangi dan timun. Ini pemirsa. Oh, ini pecelnya pemirsa. Diurap. Oh, ada kembang turi. Terus peyek, ayam, kecambah, kemangi, mentimun tadi timun. Ada. Mantap. Ya, ini pemirsa. Ini rawonnya pemirsa. Ada begedel. Ini bawang merah. Terus nambah ini pemirsa. Ini paru ya, atau kebuk. Terus ada kecambahnya, cabai rawon sama sambel ini pemirsa. Ya biasa kok Mojokerto ditambahin apa mah ini? Sambel goreng tahu. Ya, ini khasnya Mojokerto ini pemirsa. Ya, yuk. Nah, ini kuahnya light pemirsa. Yuk makan. Ini pemirsa. Betulnya mungil ini pemirsa. Woi itu. Makan. Jangan lupa kerupuk. Ini pemirsa kalau ke Mojokerto ingin nasi pecel terawat, seberang itu rumah sakit DKT. Ini seberangnya pas, seberang jalan. Mantap banget. Wabuk. Lagi pakai lupuk. Rawonnya gurih. Light as. Gurih asin ini.
Mantap banget sih. Coblos. Ini namanya apa? Terima kasih, jangan lupa.